motor kejauhan. Kemana, Pak? Jalan dan juga. Dari warga Tanah Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membacakan syukur kepada Allah Taala, ya Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita dalam detik ini, hari ini, jam ini masih bisa berkumpul secara mendadak, walaupun tempatnya sederhana, walaupun tempatnya lupa kita, maka kita masih harus berasa syukur. Semoga kita dalam pertemuan ini akan membawa hikmah dan manfaat bagi warga kami semuanya. Untuk itu mari kita tidak lupa, yaitu berlindung kepada Allah SWT. Semoga kita dalam keadaan waktu ini sampai akhir kita diberi kesehatan,
sejahtera, aman, damai, tentram semuanya. Untuk itu kami sebagai atas nama yaitu sesepuh di sini, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih yaitu kepada yaitu Yayasan Peduli, yang mana masih ada bangsa kami, warga kami, negara NKRI ini tersentuh, tersentuh hatinya, masih ada berkasih pada warga kami. Jadi apabila kami sebagai orang tua, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kekeliruan bagi warga, kami mohon pada warga kami, mohon dibukakan pintu maaf dengan besarnya. Jadi kata kami tidak panjang lebarkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, para ibu-ibu, bapak-bapak dan kami. Assalamualaikum, Tahan. Hati-hati ya.
Apa namanya Ibu? Ibu Rukia. Oke, Ibu gimana Bu dengan acara ini menurut Ibu? Ya, terima kasih banyak. Jadi ada bantuannya untuk buat buka puasa. Manfaat sekali nggak buat Ibu? Manfaat benar, banyak manfaatnya. Gitu. Iya, Ibu biasanya sering-sering dapat nggak Bu kayak gini-gini di daerah sini? Sering juga Bu ya. Kalau lagi kuponnya nyampe ya dapat, kalau kupon lagi nggak nyampe ya nggak dapat. Oh gitu, iya. Gitu, ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa buat ini Bu ya, bisa buat apa? Buka puasa Bu ya, tentunya ya. Iya. Semoga Bapak juga rezekinya lancar, sehat. Oke, makasih Bu. Apa sih nih sekalian buat kontrolnya? Makasih Pak. Ibu harapan kedepannya gimana nih? Ya semoga ini berlanjut. Tunggu. Siapa Bu? Ya? Agak kencengan ya. Ya, Ibu tinggal di mana Bu? Di Tanah Merah Pak. Tanah Merah. Iya. Ya, terus ini untuk acara ini gimana Bu, Ibu Bu Tuti ini ngelihatnya nih Bu? Senang Pak. Senang. Senang gimana Bu? Maksudnya senang di ini. Untuk apa nih maksudnya? Untuk mungkin buat apa nih nanti bantuannya nih Bu? Buat buka puasa. Oh, buat buka puasa. Iya. Ibu hari ini puasa, Bu? Iya, alhamdulillah, Pak. Iya. Terus, Bu, anaknya berapa, Bu? Belum punya anak, Pak. Belum punya anak. Oke, tapi suami ada? Ada. Iya. Terus, suami Ibu kerja di mana, Bu? Di perumahan, Pak. Oh, di perumahan. Oh, Ibu sendiri kerja atau? Kerja, Pak. Kerja di? Di sekolahan penabur. Oh, sekolahan penabur, ya. Kalau kayak bakso seperti ini, suka sering nggak sih, Bu? Ya, sering sih, Pak. Oh, gitu, sering ya? Iya. Berapa sering, Bu? Ada sebulan sekali atau gitu? Nggak ada ya? Udah masuk. Ya udah, dilanjut Pak. Jangan masuk dulu Ibu ini yang tadi tuh. Soleha ini. Ya Soleha. Belum enggak ada. Ini Rusmina. Rusmina kan satunya lagi. Rusmina kan orang berdua, orang Bima. Ya Solehanya mana? Mana Solehanya?
ini warga saya, Pak. Iya, mana soalnya? Iya, sebentar. Bawa sini, bawa sini, Bu. Yang lain dulu, yang lain dulu. Yang lain dulu, yang lain dulu. Yang lain dulu. Ini bisa, Pak? Ini siapa? Ibu Ipa. Sama nih warga saya, Pak. Ini Ibu Ipa. Langsung panggil aja. Ini panggil aja. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ya, sana. Lewat sini, Bu. Mari. Tata tadi nih. Bu Boci. Ya. Pak Ahmad itu Mas Dayat. Tuh, yang pegang laptop. Ini Pak. Jenali ya? Iya. Jenali. Iya. Terima kasih banyak. Tenggelam. Jadi sopir apanya namanya enggak ada. Enggak. Ini kan ini pesanan ini. Ini peran RW. Oh gitu. Nah, ini Pak yang bijaknya Pak RW. Kalau mau mana nanti rapat aja. Dirapatin aja nanti. Ya udah kalau dikembalikan kepada Pak RW. Ya, sisanya ini dirapatkan aja caranya gimana ya. Terima kasih ya. Gini, ini kan kalau nggak ada kupon, ini kan udah terakhir. Pak RW dulu. Runding sama Pak RW dulu dan dihitung. Kita serahkan ke sana aja udah. Tapi Wandra. Wandra. Siap. Ini. Masih ada di situ. Tolong aja. Itu sama.
Pas banget tadi Bu. Kita panggil-panggil di jalan aja ya. Udah enggak mau diajak ngomong. Susah Bu, di lapangan kayak gini. Paling enggak kan ada. Paling solusi. Masih ada 20 kantong aja. Iya. Nanti kita mulai lah kalau enggak. Oke, enggak apa-apa. Enggak jawab dia apain. Baik, Pak. Iya, Pak. Itu ada makanan. Bu, tinggal di mana, Bu? Tinggal di mana, Bu? Senang enggak dikasih ginian gitu? Bermanfaat enggak gitu? Pegang aja, Bu. Bermanfaat ya. Kita mau kontrol aja, Bu. Enggak apa-apa kan? Ya udah kalau gitu. Bermanfaat gitu. Terima kasih, Bu ya. Tinggal di mana? Di ujung mana, Bu? Memang ada jalan sama ujung. Ada. Udah berkati ya. Iya. Citra. Satu. Iya. Udah lama tinggal di sini. Udah 7 tahun. Baru ini. Iya. Lumayan buatan berkati. Ya. Bahagia lah. Bu. Oh, ini PRT saya nih. Iya. Hati-hati dulu deh. Antokong juga ini. Dia aus kali ya. Udah. Masih jalan terus ke depan. Iya sama-sama Bu, terima kasih. Saya menang deh. Nah, tunggu ke pasar. Jauh tinggalnya Bu. Jauh di di RT. Berapa? RT 3. Dari Medan aslinya? Medan. Oh, jadi asli sini kurang lancar. Berapa lama tinggal sini? Tahu, 7 tahun langsung. Nama tua. Terima kasih banyak. Iya, hati-hati Bu ya. Iya. Ya bingung deh, cak kamu juga bingung deh lo. Hati-hati Bu, anaknya Bu. Orang wawancara tuh gak wawancara juga. Wawancara lu. Udah, Pak RW biarin dulu. Pak RW. Ini kan masih ada apa datang Bu ya? Depan sama wakil komandan sebelah kiri. Wakil komandan sama. Wakil komandan puasa kan? Kita ngikutin komandannya aja deh. Katanya ngebantah lagi. Tapi mantan mau balik tuh. Sana
sih jam 1 kita janjiin Pak Yat. Ya. Itu nggak apa-apa, nggak, nanti kita beli di sini. Tunggu. Tempat kuponnya mana? Ambil tempat kuponnya, Dik. Tempat kuponnya mana, Dik? Dua sekali itu tempat kuponnya. Iya. Buat, iya. Agak lecengan. Ini satu.
tinggal di sini, Pak. Iya. Kerja di mana? Dalam. Cara bis dulu. Satu, hanya boleh satu. Ya, parkir lagi. Jangan dulu. Tapi katanya kalau sporty jangan ya. Coba kumpul ya. Ini barangnya habis. Kupon dulu dong, kupon dulu dong. Kupon bawa pulang ya. Iya. Gila, emang gila. Ini Bali, Bali. Masuk TV masalahnya, Pak. Iya, sini, Pak. Masuk TV. Nah. Parkir di mana, Pak? Kuponnya Bu. Tinggal di mana, Bu? Belakang mana?
dua, satu. Hari ini tim Arta Gerak Peduli yang di bekerja sama dengan PT Dana Yasa akan mengadakan bakti sosial dalam rangka menjelang Lebaran. Bakti sosial kali ini ke Pesantren Darul Rahman, tepatnya di alamatnya di Jalan Senopati. Tim sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Kayak siapa? Bagi-bagi tugas. Tugas. Mantap. Jadi kalau kita buruk semua di sini, kandangnya nggak ada yang jagain. Betul. Kalau ada yang nyerbu gimana? Benar. Markas itu kan bukannya kantor. Kalau kantor tuh ada sekretaris, ada bosnya kan. Oh. Ada. Tim dari Dana Yasa yang dipimpin Bapak Topik telah tiba di lokasi beberapa saat lagi. Habis beli dulu deh.
yang kami cintai, para santriwan dan santriwati. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Bapak Pesantren, beserta seluruh pengurus yang mengajar, dan para santriwan dan santriwati yang telah menyambut kedatangan kami. Maksud dan tujuan kedatangan kami adalah kami dari Atar dan Berdiri, tidak lain adalah untuk bersilaturahmi kami dalam mereka menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam menyampaikan bingkisan Ramadan dan santunan pendidikan untuk para santriwan dan santriwati. Sebelumnya kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang kami hormati Bapak K.H. Supromakun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman. Yang kami hormati para guru Pondok Pesantren Darul Rahman, para santri dan santriwati yang berbahagia, rekan-rekan antar gerah NU dan antar gerah Budi yang saya sukai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bersama-sama berkumpul bersama bersilaturahim di Pondok Pesantren ini, yang insya Allah penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru dan santriwati, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Tak terasa perjalanan waktu begitu cepat hingga kita dapat bertemu kembali dalam suasana Ramadan, bulan yang penuh hikmat yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami PT Danesa Terutama Terbuka sebagai bagian dari Akad Graham Network, bahwa pada hari ini kami dapat berada dekat di tengah-tengah para santri dan para guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman. Silaturahim yang kita adakan pada hari ini merupakan bagian dari komitmen Akad Graham Network melalui Akad Graham Budi untuk terus berupaya bahu-membahu dengan masyarakat demi kesuksesan dan kesejahteraan bersama. Semoga silaturahim kali ini juga membawa keberkahan untuk kita semua. Untuk anak-anakku, adik-adikku, para santri yang saya cintai, saya berpesan, mudah-mudahan momen hari ini dapat menjadi motivasi untuk dapat meningkatkan terus semangat untuk berprestasi, berkarya untuk masa depan bangsa ini, dan terus beroptimis bahwa keberhasilan ada di depan kita semua. Demikian sambutan dari kami. Sukses untuk Pondok Pesantren Darul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para santriwan dan santriwati sebanyak 10 orang. Kami yang santriwan yaitu Fajar Syahrul Husaini kelas 2 Aria, keempat Muhammad Akmal kelas 3 Sandawia, kelima Muhammad Kamil kelas 2 Sandawia. Kami persilakan untuk berdiri ke depan. Untuk santriwati Rizka Yulia Sari kelas 3 Aria, Husnul Wakiman kelas untuk penyerahan bantuan pendidikan ini. Terima kasih. Semoga dengan bantuan pendidikan ini adik-adik bisa belajar dengan giat lagi dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian adalah persilakan kami persilakan kepada Bapak K.H. Ustaz Syukur Makmum, kami persilakan.
Bentar, Pak, kita panggil Pak Guru. Silakan. Terima kasih. Sifat-sifat yang adalah
kemudian kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji, yang sekian banyaknya penyakit rohani itu yang lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Imam Ghazali mengatakan kalau orang yang sakit jasmaninya, yang sakit rohaninya, kadang-kadang mereka menangisnya. Padahal penyakit masyarakat bisa merusak bangsa, bahkan bisa menimpa agung yang masuk penjara karena yang minta-minta di lampu merah. Yang masuk penjara itu DPR, yang masuk penjara gubernur, bupati, dengan perangkat. Itu bukan orang-orang yang sana, tapi karena penyakit rohani seratannya yang tidak bisa ditimbang. Akibatnya bukan kesejahteraan. Dia kalau hidup di balik dunia, belum nanti dia heret. Inilah penyakit rohani, merusak tatanan bangsa. Sobok minyobok, iri hati. Itu juga dalam bulan Ramadan hilang. Juga nanti di bulan di luar Ramadan sama. Tiba-tiba masalah. Maka saya berharap Pak, tidak salah apa. Salah apa itu sulit untuk diberangkas. Jangan berbohong. Bulan Ramadan. Soal tanda balik kalau mau bohong, kumuh dan istal. Mari kita berbohong ramai-ramai. Mari kita jujur. Bulan Ramadan. Kalau mau tidak jujur, tunggu. Sesuatu itu tidak benar. Mari dan kita berkalian berkalian. Dan Allah mengatur rahmatnya ini. Langsung Allah yang mengatur. Akum yaksimuna rahmat Allah. Nahnu wasalna baina ummati syafa'un fil hayatin dunya. Warufa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah pemimpin yang membagi rahmat Allah? Apakah kiai yang membagi rahmat Allah? Tidak. Allah nyatakan nahnu wasalna baina ummati syafa'un fil hayatin. Kami kata Allah yang membagi-bagi rahmat kami dalam kehidupan manusia ini. Dan Allah mengatakan pula Allah bagi dinas. Warofa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah angkat sebagian lebih tinggi daripada yang lain. Mengapa Allah bikin dinas? Liyattaqi ba'dahum ba'dahum syukran. Agar sebagian di antara mereka saling butuh membutuhkan, saling perlu memerlukan. Orang kaya, insyaallah depan saya ini banyak yang kaya. Meskipun bagiannya di nafsi kita, orang kaya yakin bahwa kekayaan Anda itu pasti dari keringatnya orang miskin. Saudara punya pabrik di Tangerang misalnya. Kalau tidak ada karyawan yang kerja di pabrik, kira-kira pabriknya jadi apa? Sehingga yang kaya mempunyai perasaan sama yang miskin, engkau yang bikin saya kaya, engkau kerja. Saya harus belas kasihan kepada engkau. Sehingga harus menyatakan bayarlah kuli-kuli itu sebelum keringatnya kering. Karena mereka yang ingin dari hasil keringat. Kalau kita yang dimakan mungkin dari hasil pikiran SDM kita. Tapi kalau mereka makan dari keringatnya yang kuat setiap hari, jangan sampai berbuat baik. Hasilnya mereka kalau sampai kau pikirkan, dia kerja pada Allah ada orang kaya. Coba kalau muslim semua segala makan segala. Alhamdulillah kata yang miskin ada orang kaya. Istri saya bisa makan, anak saya bisa sekolah karena saya kerja di perusahaan. Maka saya wajib menghidupkan perusahaan. Dan
sampai saya bekerja tidak rajin. Saya rajin bekerja. Ada orang kaya, yang kaya sadar. Alhamdulillah masih ada orang miskin. Cuma kaya kulitnya orang bisa. Orang kota datangkan alat-alat listrik, datangkan motor, uang duit yang beli orang desa. Orang kota kulinya orang desa, orang desa kulinya orang kota, semuanya kuli. Untuk saling artinya saling butuh membutuhkan. Ini lagi bukan manusia. Tidak bisa kita hidup sendiri. Orang kaya, orang miskin pun oleh Allah sengaja diciptakan. Supaya satu jenengan saling butuh membutuhkan, saling perlu membutuhkan. Yang dijiwai oleh rasa kasih sayang, yang dijiwai oleh rasa kemanusiaan, bukan respon-respon dorong-dorong penugasan manusia atas manusia. Tidak. Karyawan budak bukan budak kita, dia bekerja untuk satu meningkatkan daripada perusahaan kita. Itu termasuk bagian daripada usaha kita. Itu mestinya kalau sudah ilmu Al-Quran. Jadi nanti Allah subhanahu wa ta'ala secara ilmu Al-Quran seperti ini. Alhamdulillah setiap tahun dalam keadaan ya, kalau saya melihat sekarang ini maklum yang saya agak sedih, dan saya termasuk tidak setuju adanya pasar bebas. Saya meramal kalau pemerintah tidak mengerem pasar bebas ini, mungkin akan banyak perusahaan-perusahaan kita yang berlebihan.